Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan melawat ke kandang Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pada pekan ke-36 Serie A. Pertandingan ini akan live di video.com pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Scudetto sudah berada dalam genggaman Napoli, tetapi musim ini belum selesai, terutama bagi Inter. Setelah memastikan satu tempat di final Liga Champions, kini Nerazzurri akan melanjutkan perjuangan mereka untuk mengamankan posisi di empat besar Serie A. Sukses menyingkirkan sang rival sekota AC Milan dengan keunggulan agregat 3-0 di semifinal Liga Champions, Inter pun bakal lebih bersemangat dalam mengarungi tiga laga tersisa mereka di Serie A. Terdekat, pasukan Simone Inzaghi akan melawat ke markas sang juara. Dalam 8 laga terakhirnya di semua ajang, Inter selalu menang. Dalam 8 laga itu, Inter juga mencetak total 22 gol dan hanya kebobolan 3. Momentum apik itulah yang bakal menjadi salah satu modal mereka untuk mengunjungi Stadion Diego Armando Maradona. Namun Inter tak boleh berasumsi bahwa Napoli bakal main santai dan memberikan 3 poin pada mereka secara cuma-cuma. Pasalnya, meski sudah pasti juara, Napoli masih punya satu misi tersisa, yakni membuat sang striker Victor Osimhen finish dengan top skor Serie A. Saat ini Osimhen masih memimpin dengan torehan 23 golnya. Akan tetapi Osimhen hanya unggul 3 gol atas pemain yang berada di posisi kedua. Pesaing terdekat Osimhen itu adalah Lautaro Martinez yang musim ini sudah mencetak 20 gol untuk Inter di Serie A. Ya, duel Napoli versus Inter nanti juga bakal menjadi panggung Osimhen dan Lautaro untuk beradu ketajaman. Bisakah Lautaro memanfaatkan laga ini untuk memangkas jarak dengan Osimhen di daftar pencetak gol terbanyak? Tak kalah penting, bisakah Inter melanjutkan momentum kemenangan mereka dan memuluskan jalan untuk finish di empat besar? Inter berencana untuk melibatkan lebih banyak pemain-pemain lokal alias Italia untuk kampanye musim depan. Dua nama teratas yang siap didatangkan ke Giuseppe Meazza pada musim panas 2023 ini adalah bek Atalanta Giorgio Scalvini dan gelandang Sassuolo Davide Fratesi. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, keduanya adalah target utama Nerazzurri yang ingin menambah lebih banyak talenta muda Italia ke dalam skuad mereka. Seperti yang disorot Corriere, pencapaian Inter hingga ke babak final Liga Champions musim ini berkat dukungan tim yang terlihat lebih beraroma Italia daripada sebelumnya. Di lini pertahanan, pelatih Simone Inzaghi lebih banyak mengandalkan Francesco Acerbi dan Matteo Darmian di starting line-up, menggantikan Stefan De Vrij dan Milan Skriniar. Sedangkan di pos sayap kiri ada Federico Di Marco yang tampil luar biasa setelah kepergian Ivan Perisic. Mereka bergabung dengan Alessandro Bastoni dan Nicolò Barella yang telah menjadi pemain kunci selama beberapa musim terakhir. Corriere mengamati bahwa penampilan Inter kali ini jauh berbeda dari Inter yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2010. Bahkan di bangku cadangan, pemain seperti Raul Belanova, Roberto Gagliardini, dan Danilo De Ambrosio membuat Inter ini terlihat lebih Italia. Menurut Corriere, Nerazzurri ingin menambah lebih banyak lagi pemain lokal di musim panas.
Inter kabarnya berupaya mendatangkan dua bintang muda Italia, dan salah satunya adalah terobosan bek Atalanta, Giorgio Scalvini. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi target ideal Nerazzurri untuk menggantikan posisi Milan Skriniar. Selain itu, target lainnya adalah gelandang Davide Fratesi yang tampil impresif dan sukses mencetak gol ke gawang Inter di Meazza pada akhir pekan lalu. Oleh karena itu, Nerazzurri menjadikan pemain berusia 23 tahun ini sebagai salah satu target lini tengah terbaik mereka di musim panas ini. Perekrutan Scalvini maupun Fratesi memang tidak akan murah. Namun Inter siap untuk mencoba dan menemukan cara untuk mengontrak duo tersebut. Nilai Inter telah melonjak sekitar hampir 300 juta euro karena dampak dari perjalanan mereka ke final Liga Champions. Gazzetta dello Sport menggunakan kalkulasi football benchmark yang menghitung enterprise value klub-klub top Eropa sehingga terlihat angka nilai Nerazzurri saat ini. Selain signifikan secara prestasi olahraga, yang jelas karena mencapai final Liga Champions, ini juga dapat mengartikan pertumbuhan finansial yang besar. Untuk klub di posisi Inter yang berurusan dengan banyak masalah keuangan sejak awal pandemi, ini adalah anugerah. Telah dilaporkan bahwa rencana transfer musim panas Nerazzurri berubah drastis karena bonus-bonus yang didapatkan akibat melaju ke final Liga Champions. Selain masalah penjualan dan perekrutan pemain, nilai klub juga penting bagi klub. Ini terkait nilai keseluruhan aset klub, serta merek dan potensi pendapatan di masa depan. Secara alami, kinerja kompetitif dapat meningkatkan nilai merek klub. Ini bisa menjadi penting jika terjadi penjualan klub di masa mendatang bagi pemilik klub. Orang-orang seperti Infascore yang berbasis di Bahrain dan pemilik Leeds United saat ini, Andrea Radrizzani, dikaitkan dengan minat untuk membeli Nerazzurri. Pemilik Inter Suning Group secara konsisten dilaporkan menghargai klub lebih dari 1 miliar euro. Menurut Football Benchmark, final Liga Champions memberi pemilik lebih banyak alasan untuk menaikkan nilai klub lebih tinggi. Platform konten dewasa My.Club telah menyatakan minat mereka untuk menjadi sponsor seragam klub untuk musim depan. Dilansir dari Mirror, My.Club telah membuat penawaran kesepakatan hingga 100 juta euro untuk menjadi sponsor resmi mereka hingga 2029. Angka itu jauh di bawah harga yang diperoleh klub-klub Liga Primer dari kesepakatan sponsor kaos. Sementara Inter diyakini sedang mencari kesepakatan sekitar 26 juta pound sterling per tahun untuk sponsor jersey musim depan. Kami ingin mensponsori mereka saat mereka menaklukkan Eropa. Kami dapat meningkatkan visibilitas mereka di sepanjang jalan dan membantu mendorong interaktivitas, keterlibatan, dan pada akhirnya meningkatkan komunikasi otentik mereka dengan penggemar. Jelas Wakil Presiden My.Club, Mike Ford, di situs resmi mereka. Kami ingin melihat Lautaro Martinez membagikan rekaman eksklusifnya di My.Club setelah pertandingan terakhir Liga Champions versus Manchester City. Pihak Inter sangat marah setelah Lega Serie A mengumumkan jadwal kick-off untuk pertandingan pekan ke-37 Serie A melawan Atalanta yang akan dimainkan hanya 72 jam setelah final Coppa Italia melawan Fiorentina.
Nerazzurri menjalani akhir musim yang super sibuk dengan 3 pertandingan penting Serie A dalam perebutan posisi 4 besar dan final Coppa Italia melawan Fiorentina, serta final Liga Champions melawan Manchester City. Inter mengetahui bahwa mereka harus menghadapi Atalanta di Giuseppe Meazza hanya 3 hari setelah final Coppa Italia di Roma. Final Coppa Italia musim ini melawan Fiorentina akan berlangsung pada 24 Mei 2023 waktu setempat. Sedangkan laga setelahnya melawan Atalanta di pekan ke-37 Serie A digelar pada 27 Mei 2023 pukul 20.45 waktu setempat. Final Coppa Italia juga akan dimainkan 72 jam setelah pertandingan tandang pekan ke-36 melawan Napoli pada Minggu 21 Mei 2023. Jadi, 3 laga tersebut dimainkan hanya dalam 1 minggu. Mepetnya jadwal pertandingan tersebut membuat Inter marah karena bisa membahayakan keselamatan para pemain. CEO klub Beppe Marotta pun menyatakan keberatannya terkait penetapan jadwal tersebut. Dengan melakukan itu, keselamatan pemain terancam. Mereka dipaksa memainkan 3 pertandingan dalam seminggu, termasuk final Coppa Italia yang juga bisa berlanjut ke perpanjangan waktu, kata Marotta seperti dilansir La Gazzetta dello Sport.